Kikon, mailu kore. Oke, terima kasih. So guys, balik lagi bareng gua dan Dri Maulana. Pada kesempatan video kali ini gua akan jawab pertanyaan-pertanyaan kalian, yang dimana di video sebelumnya itu gua akan mengadain Q&A dan pertanyaannya itu dimulai dari yang serius sampai tidak serius, yang normal maupun sampai tidak normal. Nah, dan itu lewat IG ya. Jadi kalau kalian belum ngikut atau follow IG gua, silahkan ikut. Nanti di situ ada semacam update. Nanti di situ kalian akan dapatkan rencana editing bahkan sampai publish konten yang akan gua buat. Oke. Nah, tanpa nunggu lama lagi, langsung saja kita mulai ke pertanyaan yang pertama. Kita mulai dari FF_Akbar42. Wah, ini keponakan gua ya. Keponakan. Nge-YouTube terinspirasi dari siapa? Hashtag tanya Ade. Nge-YouTube itu terinspirasi dari Vandra Okturamon. Kalau kalian tidak tahu Vandra Okturamon, silahkan cari aja linknya itu. Kalau kalian tidak tahu itu siapa, itu ada di bawah sini, oke? Okay? Itu nge-YouTube dari nge-YouTube gaming ya. Itu nge-YouTube gamingnya. Pertanyaan selanjutnya dari Kumori_Kaiga. Pernah top up untuk game? Kalau pernah, kira-kira total sampai sekarang berapa? Hashtag tanya Ade. Kalau pernah top up, belum pernah. Sama sekali belum pernah. Itu gua dapat voucher dari giveaway ya. Jadi ya itulah dia, karena ada dapat giveaway, jadi sayang kan kagak dipakai, jadi gua top up saja. Makanya gua pakai konten itu tapi tidak pakai keluarin duit. Top up tapi tidak keluarin duit. Nah, selanjutnya pertanyaan Irfan Zar Al Ghifari. Bang, minta saran buat operator yang bagus. Wah, ini permain akrank ini ya. Yang bagus ditaruh di factory, operator yang bagus di gold, sama bagus di XP. Anjay. Terus minimal harus elite berapa? Anjay, borong ini pertanyaannya. Tanya hashtag tanya Ade. Ini kalau jawab pertanyaan ini bisa satu konten ini pak, satu video full aja dengan pertanyaan dia ini. Oke, gua taruh screenshot saja di sini, dan ini pun bukan punya gua, ini dari screenshot ya pokoknya dari YouTuber sana. Kalau kalian cek aja nih channelnya kalau mau lebih detailnya. Oke, terima kasih. Dan minimal harus elite berapa? Minimal harus elite 1. Selanjutnya Mas Barbar underscore, apa motivasi lu bikin konten? Hashtag tanya Ade. Macam-macam, ada yang dari luar, ada yang dari dalam, terbalik ya. Pokoknya yang kalau dari dalam itu adalah dari diri gua sendiri, yang bagaimana itu kalau gua bikin konten itu ketika video-video yang gua upload itu sedikit viewsnya, sedikit responnya, gua berpikir sekali lagi, berpikir bagaimana, kenapa itu videonya sampai sepi. Jadi gua mikir lagi, menjadi sebagai tolak ukur untuk berusaha lebih baik lagi. Dan sekaligus gua juga nge-YouTube itu bukan karena AdSense ya, walaupun AdSense itu ya sekedepannya sekian saja, karena itu nggak mungkin gua dapat. Nah, itu karena gua mau memperlancar komunikasi gua ya, supaya kalian lebih enak untuk mendengar dari perkataan-kataan gua ya. Terus dari luarnya itu apa? Dari luar itu dari kalian, support dari kalian, itulah motivasi gua. Oke, jadi jangan lupa di like dan subscribe ya. Nah, selanjutnya dari Iqbal Zakaria 2801. Wah, ini teman gua ini ya. Menurutmu masa muda itu apa? Hashtag tanya Ade. Menurutmu masa muda itu apa? Menurut gua masa muda itu adalah dimana masa seseorang yang
sangat terobsesi dengan pemuja dada. Opai, 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 opai. Opai. Pertanyaan berikutnya. Arufi titik A tanya apa? Hashtag tanya Ade. Ya mana gua tahu gua mau nanya apa ya. Silakan mau nanya terserah. Karena tadi udah ditulis itu di atas itu. Di deskripsi itu. Normal mau gak normal kayak. Mau serius atau mau gak serius. Pokoknya terserah, oke? Okay? Nah selanjutnya. Wah dia lagi. Irfanzal Al-Ghifari. Kenapa Ocong kalau jalan-jalan. Kalau jalan itu loncat-loncat. Estek tanya Ade. Ya mungkin karena itunya diikat kali ya. Makanya dia loncat-loncat. Kalau itu nggak diingat mungkin lari. Makan mungkin lari deh ya. Ya istilah itu kayak balap karung lah ya. Nah selanjutnya. Wah dia lagi dong. Ini sampai 3 kali itu yang pertanyaan tadi. Udah diborong ini nambah lagi. Siapa waifu lu di Aknek? Hashtag tanya Ade. Gimana ya? Oke lah. Komen segua. Waifu gua di Arknight itu adalah yang pertama dan paling utama itu Kochira Chen. Yang kedua itu adalah Swire. Dan ketiga itu adalah Victoria Bakupaipu. Yang keempat adalah Bless. Oke. Nah selanjutnya ada berapa bintang 6 di Arknight? Hashtag tanya Ade. Kalau gua itu ada bintang 6 berapa ya? Dimulai dari Hoshiguma yang pertama, Skadi, setelah itu Nighting Angel, ntar, gua login dulu, gua lupa. Nah ini gua sudah buka gamenya, itu adalah yang selanjutnya itu tadi kan, setelah itu Nighting Angel, dan sekarang itu dapat Mostima, Exusiai, setelah itu dapat Mostima, setelah itu dapat Ifrit, dan Bless dan Swartz dan Silver Ace dan Ak dan terakhir itu Nian. Oke, terima kasih. Jadi total itu 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, 10. Masih sedikit, Bapak. Nah, pertanyaan selanjutnya dari 02.cuya. Bukan itu tadi udah ya. Nah selanjutnya itu adalah dari Tugel underscore 93. Gak tahu mau nanya apa. Doain gue aja dapat Kobe bro. Gua mau caster yang bagus. Hashtag tanya Ade. Iya gua aminin. Semoga kalian dapat Kobe ya. Jika kalian ingin gacha ataupun berencana ingin gacha Kobe ya. Oke terima kasih. Nah selanjutnya, wah ini pertanyaan terakhir ini. Ragil, gimana sih? Ragil Ryu, hashtag tanya Ade. Bang, punya Discord nggak bang? Siapa tahu kita bisa berbagi clue. Oke. Gua ada Discord tapi itu sepi ya. Karena gua sendiri orangnya dan teman-teman gua sendiri. Dan itu penjarang dan isi-isinya. Itu ya gua sendiri ya. Biasa gua nongkrong situ sendirian. Ya seperti halnya di dunia nyata ya. Gua sendirian sendiri. Oke, terima kasih. Oke, jadi itu adalah pertanyaan terakhir dari video kali ini ya. Jika kalian ada pertanyaan lagi, silahkan tanya aja langsung dengan hashtag tanya Ade di postingan IG terbaru gua. Nanti itu gua jawab di situ atau gua jawab di video seperti kayak gini kalau gua mau adain lagi. Oke, terima kasih. Ya mungkin hanya itu saja dari video kali ini. Jika kalian suka jangan lupa beri like dan share juga video ini. Karena satu share dari kalian itu sangat berarti bagi perkembangan channel gua, oke? Dan jangan lupa di subscribe dan aktifkan loncengnya. Supaya tidak ketinggalan dari video-video baru gua, oke? Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.